Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Bang Jul, channel motovlog perjalanan dan acara kita, teman-teman. Untuk sore hari menjelang maghrib ini, Bang Jul berada di Air Joman. Dekat Palas juga ini. Jadi itu perjalanan sore menjelang petang ini, Bang Jul melakukan perjalanan dari Air Joma menuju Kisaran. Nah, saat ini Bang Jul berada di jalan besar Air Joman ini ya. Cuaca cukup dingin banget. Jalan besar Air Joman. Dusun 1 Air Joman ini ya, kalau ke kanan itu bisa ke Lubuk Palas ya. Ini ada Masjid Al Mubarak, Jalan Protokol, Dusun 1 Air Joman. Jadi Bang Jul berada di Dusun 1 Air Joman ini ya, teman-teman ya. Kantor Kepala Desa Air Joman. Jalannya sudah bagus banget kok, ini udah aspal. Jadi untuk sore hari ini Bang Jul berada di Air Joman menuju Kisaran. Untuk hari ini pun masih suasana lebaran ini, teman-temannya. Anginnya kencang banget. Panjang jalan ini, kiri kanan ini rumah masyarakat semua ini. Bagus ini speednya. Sore hari menjelang petang ini volume kendaraan cukup ramai juga ini ya di Air Joman. Anginnya cukup kencang banget. Sebelah kanan tanah kosong. Kita lanjut lagi. Ini masih berada di jalan besar Air Joman. Kanan Masjid Takwa Muhammadiyah, Jalan Binjai Serbangan. Oh, ini di Jalan Binjai Serbangan Air Joman ini ya. Jalan Binjai Serbangan Air Joman. Di sini agak sepi nih ya. Jalan Protokol Pasar 7 Air Joman ini. Jalan Protokol Pasar 7 Air Joman. Agak sepi di sini, teman-teman.
Serpangan. Jual pakaian ya. Ini ada lewat titik. Tampak ini di sebelah kanan Bang Jul, Polsek Air Joman. Ini dia, Polsek Air Joman. Ini ada orang pesta ya, mungkin besok pestanya nih. Ini ada sebelah kanan lagi Masjid Besar Kecamatan Air Joman. Pajak Air Joman ya, tapi sore udah nggak jualan ya. Inilah sore hari di Air Joman, terlihat ramai juga ini ya. Ini sebelah kiri ada jual semangka, nanas, ada apotek Antara. Ini jalan protokol Air Joman. Kantor kelurahan Binjai Serbangan ini dia ya. Sini ada juga Alfa Midi, toko baju ya, banyak ya bajunya. Nah, suasana sore menjelang maghrib di Air Joman ramai banget. Di sini ramai juga yang berjualan ya, di kiri kanan jual makanan ini ya, ramai banget. Jeng Sri Warung Bakso. Ini ada Alfamart. Ini jual sate ya. Mantap, sate Madura. Bakar itu ya macamnya, ayam bakar. Nah, ini simpang 4, kalau ke kanan itu bisa ke Desa Punggulan, ke kiri itu bisa ke Getek. Ini kanan Punggulan ya. Ini ada SPBU Arjoman. Ini kita terus saja nih ya, mau ke Kisaran.
saya mulai itu kan. Sebelah kanan Bang Juli ini kebun sawit semua, sebelah kiri rumah masyarakat. Ini Pondok Melati ini ya, ini namanya Pondok Melati. Oh, ada pesta ini ya, pesta menikahkan. Kalau terus bisa ke Jalan Kutilang, ke Warung Gaplek kita ke kiri ini ya. Di simpang Pasar Rapat kita ke kiri ini sudah memasuki Jalan Budi Utomo. Ini kita sudah di Si Umbut-Umbut. Kita lanjut lagi guys. Sudah hendak maghrib. Lewat rel kereta api Medan Tanjung Balai. Oke, kita lanjut lagi. Ini sebentar lagi kita sudah mendekati simpang pikir Simundungur. Kalau lurus ke depan Cakrawala ke kiri nanti itu ke Kampung Subur ya. Ini simpang pikir. Kiri Kampung Subur itu ada pajak ini ya. Kita ke kanan ini ya. Tetap di Jalan Budi Utomo, kita mau arah pulang ke Kisaran. Ini dia, sudah maghrib kata orang kan. Ini dia, sudah bari depan lampu orang ini. Oh, ini sebelah kanan kantor Lurah Si Umbut-Umbut, ada Rafa Bakery, Check and Shop. Oke ya sahabat itu semua, sekian dulu perjumpaan di sore menjelang petang hari ini. Bang Jul undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.